Halo, Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku di ST Denatur. Kali ini aku mau membantu menginformasikan produk dari Denatur Indonesia untuk membantu mengatasi keluhan diabetes. Untuk produknya sendiri, ini ada dua macam herbal, ada Andiabet dan ada PPK. Nah, sebelum saya bantu menginformasikan produknya, saya bantu informasi tentang penyakit diabetes. Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan ciri-ciri berupa tingginya kadar gula atau glukosa darah. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi sel tubuh manusia. Glukosa yang menumpuk di dalam darah akibat tidak diserap sel tubuh dengan baik dapat menimbulkan berbagai gangguan organ tubuh. Jika diabetes tidak terkontrol dengan baik, dapat timbul berbagai komplikasi yang membahayakan nyawa penderita. Kadar gula dalam darah dikendalikan oleh hormon insulin yang diproduksi oleh pankreas, yaitu organ yang terletak di belakang lambung. Pada penderita diabetes, pankreas tidak mampu memproduksi insulin sesuai kebutuhan tubuh. Tanpa insulin, sel-sel tubuh tidak dapat menyerap dan mengolah glukosa menjadi energi. Untuk jenis-jenis diabetes sendiri, ini secara umum diabetes dibedakan menjadi dua jenis, yaitu diabetes tipe 1 dan tipe 2. Diabetes tipe 1 terjadi karena sistem kekebalan tubuh penderita menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas yang memproduksi insulin. Hal ini mengakibatkan peningkatan kadar gula glukosa darah sehingga terjadi kerusakan pada organ-organ tubuh. Diabetes tipe 1 dikenal juga dengan diabetes autoimun. Pemicu timbulnya keadaan autoimun ini masih belum diketahui dengan pasti. Dugaan paling kuat adalah disebabkan oleh faktor genetik dari penderita yang dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan. Untuk yang jenis kedua adalah diabetes tipe 2, merupakan jenis diabetes yang lebih sering terjadi. Diabetes jenis ini disebabkan oleh sel-sel tubuh yang menjadi kurang sensitif terhadap insulin, sehingga insulin yang dihasilkan tidak dapat dipergunakan dengan baik. Sekitar 90-95% penderita diabetes di dunia menderita diabetes tipe ini. Selain dua jenis diabetes tersebut, terdapat jenis diabetes khusus pada ibu hamil yang dinamakan diabetes gestasional. Diabetes pada kehamilan disebabkan oleh perubahan hormon, dan gula darah akan kembali normal setelah ibu hamil menjalani persalinan. Untuk gejala diabetes sendiri, pada diabetes tipe 1 dapat berkembang dengan cepat dalam beberapa minggu, bahkan beberapa hari saja. Sedangkan pada diabetes tipe 2, banyak penderitanya yang tidak menyadari bahwa mereka telah menderita diabetes selama bertahun-tahun, karena gejalanya cenderung tidak spesifik. Adapun beberapa ciri-ciri diabetes tipe 1 dan tipe 2, seperti sering merasa haus, yang kedua sering buang air kecil terutama di malam hari, yang ketiga sering merasa sangat lapar, untuk keempat turunnya berat badan tanpa sebab yang jelas, kemudian yang kelima berkurangnya massa otot, yang keenam terdapat keton dalam urin, di mana keton adalah produk sisa dari pemecahan otot dan lemak akibat tubuh tidak dapat menggunakan gula sebagai sumber energi. Untuk yang berikutnya adalah lemas, kemudian pandangan kabur, adanya luka yang sulit sembuh, dan yang terakhir sering mengalami infeksi, misalnya pada gusi, kulit, vagina, atau saluran kemih. Beberapa gejala lain juga bisa menjadi ciri bahwa seseorang mengalami diabetes, antara lain mulut kering, rasa terbakar, kaku, dan nyeri pada kaki, gatal-gatal, disfungsi ereksi atau impotensi, mudah tersinggung, mengalami hipoglikemia reaktif, yaitu hipoglikemia yang terjadi beberapa jam setelah makan akibat produksi insulin yang berlebihan. Kemudian yang terakhir, munculnya bercak-bercak hitam di sekitar leher, ketiak, dan selangkangan. Untuk dari Denatur Indonesia sendiri, ini ada produk untuk membantu mengatasi dari keluhan diabetes. Nah, untuk produknya ada Andibet dan ada PPK.
Tidak perlu khawatir karena produknya terbuat dari racikan herbal alami, sangat aman dikonsumsi tanpa efek samping. Untuk antibed, ini terbuat atau mengandung brotowoli, mengkudu, dan sambiloto. Tanaman brotowoli dikenal kaya akan kandungan senyawa yang bermanfaat untuk kesehatan, seperti alkaloid, flavonoid, flavonoglycoside, triterpen, dan nekosida. Itulah sebabnya brotowoli dapat membantu menyembuhkan beberapa penyakit seperti hipertensi atau darah tinggi. Senyawa androkopoli aktif yang terdapat dalam sambilotol mempunyai efek hipoglikemik dan hipolipidemik, di mana efek ini mampu mencegah diabetes. Buah mengkudu mengandung zat scopolamin yang berfungsi mengatur tekanan darah. Selain itu, buah mengkudu juga mengandung serotonin yang bermanfaat mengurangi stres serta berbagai vitamin yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kemudian untuk PPK, ini mengandung ekstra daun sirih merah, di mana daun sirih merah mengandung flavonoid dan alkaloid yang bersifat menurunkan kadar gula dalam darah, sehingga daun sirih merah mampu meningkatkan aktivitas enzim glukosa oksidase yang bersifat menyerap banyak glukosa oleh sel-sel di dalam tubuh. Selain produknya terbuat dari racikan herbal, tidak perlu khawatir juga karena produk dari The Nature ini sudah terdaftar di BPOM, sudah Dinkes, kemudian Halal MUI, serta untuk The Nature Indonesia sudah memiliki ISO 9001:2015. Untuk yang ingin memastikan benar tidak produknya sudah terdaftar di BPOM, di setiap botolnya tertera nomor POM TR-nya yang bisa untuk membantu mengecek. Nah, untuk nomornya sendiri, ini untuk antibed, POM TR-nya 173-300-911. Kemudian untuk PPK, POM TR-nya 173-399-911. Nah, demikian informasinya. Bagi yang ingin memesan atau membutuhkan, silakan langsung hubungi kontak kami di nomor 081-329-878-999. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.